keluarga kerajaan, selamat datang dalam keluarga besar Rock Ministry Banjarmasin. Sangat bersuka cita menyambut Anda di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa kita dipilih untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Kali ini saya Ayu dan saya Lili akan menyampaikan Rock News minggu ini. Mari bergabung dalam komunitas rohani dan biarlah melalui komunitas kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut jadwal ibadah-ibadah KJF. Bagi saudara yang merasa diberkati dengan khotbah minggu-minggu lalu di Geraha Menggala dan ingin membeli CD-nya dapat langsung menghubungi kontak person berikut. Waktu Yesus berkata, pergilah ke ujung bumi, kemudian beritakanlah Injil, kemudian baptiskanlah mereka, muridkan dan ajarkan mereka, itu semua akan membawa kita kepada sebuah tujuan, keserupaan dengan Yesus. Memuridkan adalah kata kunci yang sangat penting untuk menjadikan orang memiliki keserupaan dengan Kristus. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus terlibat langsung di dalam pemuritan-pemuritan yang Tuhan inginkan. Di mana terjadinya? Dalam komunitas. Di mana kata saling ada di dalam, saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong berbuat baik, saling menghidupi kehidupan Kristus. Supaya amanat agung tergenapi di dalam generasi kita. Mari muridkan generasi kita, bawa mereka masuk dalam komunal untuk menyelesaikan rencana Allah. Akan membahas tentang pemuritan dalam komunitas dan segala macam hal yang ada di dalamnya yang akan menguatkan saudara. Saya mengajak saudara tanggal 14 sampai 16 Agustus 2019 untuk menghadiri Kingdom Community Conference yang akan diselenggarakan di Surabaya. Hadirilah, saudara akan diberkati. Tuhan memberkati. Ibadah doa malam, pujian dan penyembahan disertai perjamuan kudus diadakan pada hari Jumat 26 Juli 2019 jam 7 malam di Geraha Menggala. Bagi Anda wanita-wanita di dalam Kristus, bergabunglah dalam ibadah WBI yang diadakan setiap hari Rabu jam 4:30 sore di Ruang Melati. Ibadah lansia bulan ini diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 4 sore di Ruang Melati. Demikian Rock News kali ini. We live by faith and not by sight. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.